Kesan bekerja selama 1 tahun ini tuh sangat menyenangkan. Pertama, gue seneng banget. Ada yang sedih. Lebih banyak tantangan sih, karena pindahan sih. Banyak hal yang apa ya? Beda aja gitu jalaninnya 2021. Untuk fun sih sebenarnya. Up and downs. Banyak sekali halangan, rintangan, dan tantangannya. Banyak lemburnya. Ya, bekerja di sini tentu sebuah kebahagiaan bagi saya. Soalnya kan nggak ada kata gaji telat. 2021 ini kita akhiri dengan hal-hal yang membahagiakan. Kalau tahun 2022 harapannya itu sebenarnya... Harapannya semoga kondisinya semakin membaik. Juga semakin berkembang menjadi lebih baik. Dan yang lebih penting saya kira seperti biasa. Naik gaji. Naik gaji. Dan saya juga pengen gajinya nambah kali bisa. Tapi kerjaan nggak ditambah. Pengennya sih, tapi gimana ya? Repot. Ya, semoga didengar lah sama Pak Jono. Harapannya semoga Arkadia semakin sukses. Semakin berkibar lah. Yang kemarin belum terlaksana, bisa terlaksana. Menjadi tempat bekerja yang lebih nyaman lagi. Kita bisa lebih maju, berkembang, terutama bisa menjadi inspirator bagi ekosistem digital. Tambah orang lagi buat bantuin untuk mendukung pekerjaan yang sekarang itu. Dan semoga juga semakin dikuatkan secara mental, secara fisik maupun secara batin juga. Pandemi cepat berakhir dan tidak ada lagi virus yang berbahaya. Bakal membaik semuanya. Dan yang lebih penting ya, di kami ini adalah 8 tahun Suara Berdiri. Kami siap memberi arti. Selamat tahun baru 2022.